この T シャツ見て、忍者って書いてある。あ、忍者。いらっしゃいませ。すみません、お守りはありますか？ちょっとここにはありませんね。ダム、お守りはお寺にあるよ。お寺ですか？行きましょう。Tam bisa datang ke banyak tempat berkat teman-temannya di rumah Harusang. Ya, Tam dan Mia tampaknya bersenang-senang di Asakusa. Kali ini kita belajar bertanya apakah seseorang atau toko memiliki barang tertentu. Tam mengatakan, Omamori wa arimasu ka? Pertama, ucapkan nama barangnya, lalu partikel wa, dan terakhir, arimasu ka? お待たせしました。親子丼です。スプーンはありますか？はい、ございます。すみません。はい。ケチャップはありますか？ケチャップはちょっと…七味唐辛子ならありますよ。Very nice. Bubuk cabainya pasti pedas ya. Gunakan ungkapan ini saat tidak yakin seseorang memiliki yang Anda mau. Tapi jangan minta terlalu banyak. Waktunya untuk pengucapan. Omamori wa arimasu ka? Omamori wa arimasu ka? Tips jalan-jalan. Shichimi togarashi, artinya campuran tujuh rempah dan cabai. Dibuat dari cabai merah, wijen, biji rami, dan empat bahan lainnya. Cocok untuk udon, yakitori, dan hidangan Jepang lainnya. Sejumlah toko menyediakan campuran yang sesuai dengan selera pelanggan. Kanji hari ini. Yang dilewati oleh Tam dan Mia saat berada di kuil. Mong, artinya gerbang. Sekian untuk hari ini. Semoga waktu Anda di Jepang semakin menyenangkan. Sayonara!